Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana pada hari ini dapat saya menyampaikan satu tazkirah ringkas yang bertajuk iman. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, iman jika ditafsirkan daripada bahasa Arab adalah bermaksud percaya. Manakala, dari segi istilah pula, iman adalah membenarkan dengan hati segala sifat dan keagungan Allah, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Iman itu umpama akar yang mencengkam sebatang pohon. Jika kuat cengkaman akarnya, maka berdiri teguhlah sang pohon. Jika teguh kental imannya, maka jadilah kita hamba yang bertakwa dan sabar dalam melakukan amal kebaikan. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sebagai umat Islam, kita diwajibkan percaya kepada 6 rukun iman seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, hamba yang beriman akan merasakan dirinya bertanggungjawab dalam menjalankan syariat Allah dan dia tidak akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Jika melakukan kesalahan, maka bersegeralah mengingati Allah dan memohon keampunan daripadanya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Apabila amal baikmu membuatmu berasa senang dan perbuatan burukmu membuatmu berasa sedih, maka kamu adalah orang yang beriman." Hadis riwayat Hakim. Bukan itu sahaja, orang yang melakukan amalan kebaikan juga akan beristighfar selepas melakukannya kerana takut amalannya ditolak disebabkan sifat mazmumah yang mungkin tidak disedarinya seperti riak dan sum'ah. Sifat riak dan sum'ah ini sangat dibenci oleh Allah sekaligus merosakkan pahala amal soleh yang dilakukan. Para pendengar yang dikasihi sekalian, seringkali juga menjadi pertanyaan tentang bagaimana cara untuk mengatasi naik turunnya iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah cara kami memperbaharui iman kami?" Beliau menjawab, "Perbanyakkanlah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Bukhari. Lazimilah lidah kita dengan kalimah la ilaha illallah kerana kalimah thayyibah itu juga merupakan kunci syurga. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana jika tidak mempunyai iman? Seperti mana firman Allah dalam surah Al-As? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ash. Innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Manakala dalam hadis dari Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Qattab, pergilah kamu dan umumkan kepada orang-orang bahawa tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beriman." Hadis riwayat Muslim. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama berusaha untuk mempertingkatkan iman dalam meraih cinta dan kasih sayang Allah dan yakinlah bahawa Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Sekian dahulu tazkirah ringkas dari saya. Diharapkan sedikit sebanyak dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Akhir kata, yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.